Hadis yang ke-23. Tajuknya itu berkaitan dengan pengkhianat dikatakan orang yang jujur, dan orang yang jujur dikatakan pengkhianat. Itu hadis kita pada malam ni, itu tajuknya. Pengkhianat dikatakan orang jujur, orang yang jujur dikatakan orang yang khianat. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim Maulaya salli wa sallim daiman abadan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udhu billahi minasyaitan rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Musi surau dan seluruh ahli jawatan kuasa, para ustaz, ustazah, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, muslimin dan muslimat, hadirin sidang jemaah yang dirahmati Allah Taala sekalian. Alhamdulillah, kita panjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpahan rahmat dan kurniaan daripadanya kita berpeluang untuk sama-sama hadir pada malam yang berbahagia ini bagi mengikuti kuliah Maghrib Dwi Mingguan setiap hari Selasa yang pertama dan Selasa yang ketiga pada setiap bulan untuk sama-sama kita mengikuti pengajian hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menggunakan kitab 40 hadis peristiwa akhir zaman yang disusun oleh almarhum Syekh Ahmad Fahmi bin Zamzam ataupun gelarannya Abu Ali Al-Banjari An-Nadwi Al-Maliki rahimahullah ta'ala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengampuni dan merahmati pengarang kitab kita ini yang telah meninggalkan kita beberapa tahun yang lepas dengan meninggalkan jasa yang cukup besar khasnya dalam penerbitan beberapa buah kitab hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang di antaranya kitab yang kita gunakan pada malam ini. Alhamdulillah tuan-tuan sekalian, pada malam ini kita telah berada pada malam yang ke-27 daripada bulan Zulqa'dah tahun 1445 Hijriah. Mudah-mudahan Allah Taala menerima segala amal ibadah yang kita lakukan dan memberi kemudahan kepada kita untuk melaksanakan amal ibadah pada hari-hari berikutnya insya-Allah. Tuan-tuan sekalian, alhamdulillah kita telah selesai mengikuti sebanyak 22 hadis. Malam ni kita akan sambung hadis yang ke-23. Seperti biasa, kalau hadis itu pendek, uraiannya pun ringkas, kita akan baca dua buah hadis. Dan kalau hadis itu panjang, uraiannya pun panjang, cukup satu hadis saja untuk setiap kali kuliah kita. Jadi malam ni kita tengok dengan kesempatan waktu yang ada pada malam ni, sama ada kita dapat baca dua hadis ataupun satu hadis saja, kita tengok pada masa yang ada pada malam ni. Hadis yang ke-23. Tajuknya itu berkaitan dengan pengkhianat dikatakan orang yang jujur dan orang yang jujur dikatakan pengkhianat. Itu hadis kita pada malam ni, itu tajuknya.
Pengkhianat dikatakan orang jujur. Orang yang jujur dikatakan orang yang khianat. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sayati 'alan nas sanawatun khadda'at yusaddaqu fiha al-kadhib wa yukadzabu fiha as-sadiq wa yu'tamanu fiha al-kha'in wa yukhawwanu fiha al-amin wa yantiqu fiha ar-ruwaybidah. Qila wa ma ar-ruwaybidah? Qala ar-rajulu at-tafihu, ar-rajulu at-tafihu fi amril 'ammah. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aw kama qala. Akhrajahu Ibnu Majah. Artinya, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, akan datang pada manusia tahun-tahun yang penuh dengan ketandusan. Akan datang kepada umat manusia ni tahun-tahun yang penuh dengan ketandusan. Termasuklah makna ketandusan itu, iaitu kemarau yang panjang. Nah, itu pun maksud khadda'at. Yusaddaqu fihal kadhib. Pada waktu itu, orang yang dusta, yang menipu, dikatakan orang yang benar. Wa yukadzabu fiha as-sadiq. Dan orang yang benar dikatakan pendusta. Wa yu'tamanu fiha al-kha'in. Orang yang khianat disuruh memegang amanah, pegang jawatan. Wa yukhawwanu fiha al-amin. Dan orang yang amanah dikatakan pengkhianat, tidak diberi jawatan, tidak diberi tugas. وَيَمْتِقُ فِيهَا الرُّوَيْبِضَةِ. Dan pada waktu itu yang berpeluang bercakap depan orang ramai ini, iaitu golongan ruwaybidah. Yang banyak duk cakap depan orang ni golongan ruwaybidah. Semua benda dia nak cakap. Golongan ruwaybidah. Maka bila Nabi sebut perkataan ruwaybidah ni, perkataan yang sahabat-sahabat jarang dengar, maka ada sahabat Nabi yang bertanya, wa mar ruwaybidah? Ruwaybidah ni siapa dia? Apa dia ruwaybidah ni? Yang berpeluang untuk berbicara, yang berpeluang untuk bercakap depan orang ramai ni, iaitu golongan ruwaybidah. Maka sahabat Nabi ada yang bertanya, apa dia ruwaybidah tu wahai Rasulullah? Maka jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, ruwaybidah ni iaitu orang yang kerdil. Kerdil ni bukan maksudnya badan dia tu kecil, pendek, bukan. Kerdil ni maksudnya orang yang lekeh, hina, tak elok. Itu maksudnya orang yang kerdil. Dan sebenarnya dia itu hina, tidak mengerti pun, tidak memahami pun tentang urusan orang ramai. Tapi dia nak cakap tentang hal orang ramai. Dia tak tahu pun tentang urusan-urusan orang awam, urusan-urusan orang ramai, tapi dia nak cakap. Dia tu kerdil, dia tu hina. Kerdil tu maksudnya dia tu lekeh lah. Tak ada ilmu. Perangai pun tak tentu hala. Tiba-tiba dia nak cakap tentang hal orang ramai. Itu ruwaybidah. Baik, hadis riwayat Ibnu Majah. Ya. Jadi malam ni tuan-tuan sekalian, kita bertemu dengan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh salah seorang ulama hadis yang terkenal, iaitu Imam Ibnu Majah. Imam Ibnu Majah, dia ni, kalau kita belajar hadis tu, ada 6 ulama hadis yang terkenal. Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Daud,
Tirmizi, Nasa'i, Ibnu Majah. Ulama hadis ni ramai, beratus orang ulama hadis. Enam ni yang paling banyak hafal hadis Nabi. Paling banyak menghimpunkan hadis-hadis Nabi. Dan enam orang ni ada kitab hadis masing-masing. Imam Bukhari dia ada kitab hadis, hadis-hadis yang dia belajar dia bukukan dalam satu kitab. Namanya Sahih Bukhari. Imam Muslim hafal beribu hadis. Hadis-hadis yang dia hafal dia belajar tu dia bukukan dalam satu kitab. Namanya Sahih Muslim. Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Kalau Abu Daud, kitab dia Sunan Abi Daud. Kalau Nasa'i, Sunan Nasa'i. Imam Tirmizi, Sunan Tirmizi. Ibnu Majah, Sunan Abi Ibnu Majah. Ya. Jadi enam orang ulama hadis ni masing-masing ada kitab hadis masing-masing. Ha, antaranya Ibnu Majah. Jadi malam ni kita jumpa hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Sumbernya daripada siapa? Sahabat Nabi Abu Hurairah. Ibnu Majah dapat hadis ni daripada tok guru dia, tok guru dia dapat daripada tok guru dia, tok guru dia dapat daripada tok guru dia. Lah sekali Abu Hurairah. Dan Abu Hurairah dengar daripada Nabi. Abu Hurairah dengar ucapan Nabi ni. Iaitu Nabi beritahu tentang tanda-tanda kiamat. Ini tanda-tanda kiamat lah. Sebelum berlaku hari kiamat, ni di antara benda yang akan berlaku. Tanda-tanda kiamat. Tanda-tanda kiamat. Ha, ada berapa benda Nabi sebut dalam hadis ni? Ya. Ha, pertama Nabi kata, orang yang menipu, pendusta, dikatakan benar. Orang yang benar dikatakan pendusta. Pengkhianat disuruh pegang amanah. Orang yang amanah dikatakan khianat. Dan bercakap depan orang ramai ni golongan ruwai bidah. Ha, ni lima benda akan muncul ni. Lima benda akan muncul sebelum hari kiamat ni. Ya? Ni di antara tanda-tanda kiamat ni, lima benda ni akan muncul. Orang yang menipu dikatakan benar. Orang yang benar dikatakan apa dia dusta. Pengkhianat diberi amanah. Orang yang amanah dikatakan khianat. Dan yang banyak duk cakap depan orang ramai ni, semua benda nak cakap ni, golongan ruwai bidah. Dia tak tahu pun benda urusan tu, tapi ni nak cakap kan? Panggil ke ruwai bidah. Baik, tuan-tuan sekalian. Kata pengarang kita ni dalam keterangan itu, dia kata, zaman yang disebutkan tadi adalah zaman ketandusan. Nah, tu Nabi kata, sayati ala nas sanawatun khadda'at. Akan datang kepada manusia ni tahun-tahun yang penuh dengan ketandusan. Maksud ketandusan tu ada banyak maksud. Kita dengar perkataan tandus ni apa dia? Tandus. Padang pasir. Ha. Padang pasir ni kawasan yang kering. Tandus. Maksudnya tak ada apa. Panah, air apa pun tak ada. Ha, dia panggil tandus. Kering, tandus dia panggil. Jadi Nabi kata akan muncul kepada manusia ni, kepada umat manusia ni, tahun-tahun ketandusan. Tak ada apa. Kosong. Ketandusan daripada sudut apa? Material. Kebendaan. Nak cari makan, minum, payah. Ketandusan daripada sudut apa? Pemikiran. Otak ni kosong. Sembang je kemas. Dalam ni tak ada apa benda. Ha, tu pun tandus juga maksudnya. Dalam ni kosong, otak kosong. Tu zaman-zaman ketandusan lah tu dipanggil. Akal tak berfungsi dengan baik. Orang dah pakat jadi tak waras lah. Cakap benda tak tentu hala. Tu dipanggil zaman ketandusan. Ha, Nabi kata akan muncul kepada manusia ni zaman ketandusan. Tandus. Ha, tu tak bincang lagi ketandusan iman. Iman pun tandus juga. Makin kurang, makin kurang. Zaman ketandusan. Baik. Bila muncul zaman-zaman ketandusan itu, ya, jiwa kosong, kepala kosong, akhlak pun kosong. Tanduslah tu. Ketandusan. Bila muncul zaman itu,
maka akan berlakulah lima perkara. Akan berlakulah lima perkara. Yang pertama Nabi kata, orang yang dusta dikatakan orang yang benar. Orang yang dusta dikatakan orang yang benar. Kaki menipu. Kaki menipu orang kata betul. Berkali-kali dah menipu, orang percaya. Si pendusta dikatakan benar. Dusta ni dusta dalam banyak hal. Termasuklah dusta dalam urusan agama. Termasuk dusta dalam urusan agama. Sampai hadis-hadis palsu. Orang tegur. Ramai orang tegur. Ramai orang beri peringatan. Tak tarik-tarik. Bukan dusta dalam hal-hal keduniaan, nega ke urusan apa. Urusan agama pun ada orang menipu. Tapi orang percaya. Orang percaya. Sebab dia ustaz. Jadi pendusta dikatakan benar. Itu tak kira lagi dalam urusan lain. Dalam urusan kehidupan kita, masyarakat, dalam negara, dalam kehidupan kita, kampung, tempat, taman, satuan, macam-macam. Kaki menipu dikatakan benar. Orang percaya kan? Orang percaya. Yang kedua Nabi kata wa yukadzabu fiha as-sadiq, dan orang yang benar dikatakan pendusta. Orang yang elok, lurus, jujur, tak pernah tipu duit orang, telus. Orangnya santun elok, tak pernah bohong orang. Dikatakan pendusta pula. Orang tak nak percaya kat dia pula. Tak ada percaya ni. Tak ada bukti pun dia pernah menipu siapa pun. Dia orang tak percaya dia. Tapi kaki menipu, orang percaya pula. Berlaku keadaan. Orang yang benar dikatakan pendusta. Orang tak nak percaya. Yang ketiga apa muncul di zaman itu? Pengkhianat akan disuruh memegang amanah. Orang tak ada akhlak, orang perangai buruk, orang jahat, perangai bodoh, disuruh pegang amanah. Maksudnya apa dia? Diberi jawatan, diberi tanggungjawab, diberi tugas. Dia tu rekodnya tak elok. Diberi jawatan, diberi tugas. Duit orang kena tipu dengan dia berapa kali dah. Orang lantik dia juga. Pegang jawatan tu, pegang jawatan ni. Diberi kepercayaan. Yang pengkhianat disuruh memegang amanah. Diberi jawatan. Orang yang tak elok. Dan orang yang amanah dikatakan pengkhianat pula. Orang tak nak angkat dia pegang jawatan pula. Tak nak bagi tanggungjawab tugas pada dia pula. Dia tu terbukti amanah, elok. Bagi tugasan apa pun jalan, cantik. Tak pernah selewen duit. Satu sen pun tak pernah ambil. Tak pernah tipu. Dikatakan pengkhianat. Maksudnya tak diberi tugas, tak diberi jawatan. Yang tak elok diberi pegang jawatan, yang elok tak diberi pula. Baik. Yang kelima Nabi kata, apa lagi akan muncul? Wayantiqu fiha ar-ruwaybidah. Dan yang berpeluang untuk berbicara, yang berpeluang untuk bercakap, hanyalah golongan ruwaybidah. Yang banyak bercakap. Golongan ruwaybidah. Serba tahu. Semua benda dia tahu tu. Ruwaybidah. Jadi Nabi ni dalam hadis kadang-kadang, dalam ucapan-ucapan Nabi ni kadang-kadang Nabi guna perkataan yang orang jarang dengar. Jarang dengar. Padahal sahabat Nabi tu orang Arab sama dengan Nabi juga. Tapi ada hadis-hadis Nabi yang tertentu tu kadang-kadang Nabi pilih istilah, pilih perkataan orang jarang dengar. Tu unik tu. Seni Nabi dalam ucapan. Kita kalau bercakap nak menarik perhatian orang, kita kena bercakap ada perkataan pelik sikit. Baru orang tertanya-tanya. Nabi ni ada kalimah-kalimah yang bila Nabi sebut, menyebabkan orang pun, apa dia ni? Jadi orang akan fokus. Nak tahu lebih lanjut. Itu cara nak menarik perhatian orang. Kalau kita bucat, ada benda-benda baru kita bawa tu yang menyebabkan orang pun
nak cari apa benda. Maka ada sahabat Nabi tanya kepada Nabi, wahai Rasulullah, ruwai bidah ni siapa dia yang berpeluang untuk berbicara banyak dok cakap depan orang ni, golongan ruwai bidah, siapa dia golongan ruwai bidah ni? Maka Nabi pun jawab, ar-rajulu tafihu fi amril amma, orang yang kerdil sebenarnya hina, tak mengerti pun, tak faham pun tentang urusan orang ramai ni, tiba-tiba nak cakap tentang urusan orang ramai. Nah, padahal mereka hanyalah peribadi-peribadi ataupun individu-individu yang hina, yang berlumuran dengan dosa dan maksiat, sebenarnya tak tahu pun nak selesaikan masalah orang ramai ni, tiba-tiba dia cakap macam dia hero, dia ulah apa benda tu macam semua benda dia tahu. Kita ni cakap benda kita tahu sudah lah. Ustaz pun sama, cakap benda bidang pengajian dia sudah lah. Pengajian Islam ni luah. Masuk universiti tu, anak kita kalau pengajian Islam di universiti tu, dia ada dua fakulti yang besar. Fakulti syariah, fakulti usuluddin. Syariah ni belajar bab-bab hukum hakam, bab-bab fiqh. Usuluddin ni dia banyak tumpu kepada Quran, hadis. Syariah tu pula ada pecahan-pecahan lagi tu. Ada pecahan-pecahan lagi tu. Ada bidang muamalat. Dia belajar bank, tentang urusan ekonomi, perbankan Islam, bank-bank ni riba tak riba. Tu muamalat. Ada bidang syariah. Dia belajar bab-bab kehakiman, nikah kahwin. Ada bidang syariah, dia belajar bab undang-undang, undang-undang jenayah, masalah mahkamah-mahkamah. Itu bidang banyak. Bawah syariah tu ada lagi, dia punya pecahan-pecahan dia. Nak cari seorang ambil fakulti syariah, semua jurusan tu dia ambil, oi payah nak jumpa. Dia ambil fakulti syariah, kemudian dia ada jurusan dia. Jurusan apa? Muamalat. Dia bab-bab ekonomi Islam ni, tu kepakaran dia. Nak cari semua jurusan tu dia ambil, payah nak jumpa. Macam tu juga orang anak kita yang belajar pengajian Usuluddin. Usuluddin ni dia akan mengaji dalam lah tentang Quran dan hadis. Bawah tu ada jurusan-jurusan lagi. Ada yang mengaji Quran saja, dia tanya bab ilmu tentang Quran, tu memang kepakaran dia. Ada kepakaran dia bidang hadis, ya. Kemudian ada lagi jurusan-jurusan yang lain. Jadi walaupun bidang agama sekalipun, dia orang gelar ustaz sekalipun, tapi kalau jurusan tu dia tak mahir, tak payah. Tak payah lah, bukan bidang dia. Bukan bidang dia. Nak cari atas batang tubuh seorang ustaz tu semua urusan agama dia mahir, bukan senang. Atas batang tubuh seorang ustaz tu semua benda dia boleh jawab, bukan senang nak cari. Kalau dia level tahap tu, dia bukan ustaz lah. Dia kita panggil ulama, mujtahid. Dia boleh keluarkan fatwa, mari masalah apa benda-benda baru muncul yang tak pernah berlaku zaman Nabi dulu, tiba-tiba muncul benda-benda tu pada hari ini. Dia tahu nak beri respon, dia tahu nak berikan pandangan, fatwa. Ulama, mujtahid, mufti. Kita ni ustaz hak bidang-bidang sikit-sikit gini lah hak boleh. Yang tu je. Jadi ustaz pun ada benda yang bukan kemahiran ni, dia tak payah cakap. Dia tak mahir bidang faraid, jangan jawab. Bukan senang. Nampak senang faraid atau pusaka. Oh ya, bukan senang. Tak tahu tak payah jawab. Rujuk ustaz lain. Rujuk ustaz lain. So, apatah lagi kita yang memang bukan bidang lah. Benda yang bukan bidang kita tak payah cakap. Ustaz, dia tak reti pun ilmu-ilmu tentang perniagaan apa semua, tak payah cakap. Awak bukan ngaji ilmu bahagian tu, tak payah cakap. Tu kena tanya orang hak jenis berniaga, dia ada pengalaman dia, tahu macam mana. Awak ustaz sekalipun, tapi awak tak mahir pun tentang hal-hal urusan politik, pentadbiran negara, bagilah orang yang mahir bidang tu cakap. Dia kira dia ustaz, semua benda dia tahu. Tak. Itu yang problem dia hari ni. Dia kira dia semua ustaz. Ustaz tu dia kira semua benda dia tahu lah tu. Tak. Tak, tak. Tak. Kalau bidang ekonomi, dia tak tahu. Jangan duk cerita bab ekonomi dalam kuliah maghrib. Baik, fokus ulas benda ni cukup. Dia bukan ambil bidang ekonomi. Dia tak tahu pun benda-benda asas-asas dalam ekonomi tu apa benda.
dia bukan tahu benda itu kan, peratus tak peratus apa semua kan, dia tak payah cakap, bukan bidang dia, bukan bidang dia. Ha, samalah dengan apa-apa isu yang berlaku pada hari ni, benda kita tak tahu tak payah ulah, benda kita tak tahu tak payah ulah, relax, tenang kan. Benda tak tahu relax dulu, tenang dulu, tenang. Baik, masalah hari ni orang berlumba nak jadi orang yang paling cepat respon. Ha, kalau kat media sosial tu, Facebook ke apa ke tu, dia seronok jadi orang pertama ni sebab bila viral, oh, naik dia punya view dia. View dia naik. Ha, buat video tu ramai orang share. Seronok. Kalau betul tak apa lah. Tiba-tiba jadi orang pertama share, benda tak betul. Tak rugi apa pun kita lambat ikuti perkembangan tu. Tak ada rugi apa pun. Ikuti je lah, sampai penghujung. Dan banyak dah berlaku sebelum-sebelum ni, bila kita cepat sangat dok buat andaian-andaian, penghujung dia, oh, lain rupanya cerita. Lain rupanya cerita. Tak payah kalau ya. Tak payah laju. Al-ajlatu minasyaitan, Nabi kata. At-ta'anni minallah. Gopoh ni daripada syaitan, Nabi kata. Gopoh, kelangkabut ni daripada syaitan. Wata'anni minallah. Dan tenang, itu daripada Allah. Tak payah kelangkabut. Al-ajlatu minasyaitan wata'anni minallah. Kelangkabut, gopoh, gapoh ni daripada syaitan. Syaitan memang nak suruh kita semua benda cepat. Cepat, cepat respon, cepat ulang, cepat, cepat. Wata'anni minallah. Tenang-tenang ni daripada Allah. Ya, waktu tu. Memang kita ni memang tak tahan lah nak cerita budak mati kena bunuh. Memang kita nak marah lah. Memang kita nak marah lah. Budak kena bunuh ke, ayah kena bunuh ke, siapa kena bunuh ke, kita nak marah lah. Tapi masalahnya kita tak tahu sungguh. Pasti tu siapa dia, tak tahu. Bagilah orang yang pakar bidang tu. Bagilah orang pakar bidang tu. Sebab tu bila Nabi naik atas mimbar waktu hari Jumaat, tengah baca khutbah. Ya, tengah baca khutbah. Nabi kata tidak akan berlaku hari kiamat sehinggalah amanah itu disia-siakan. Tidak akan berlaku hari kiamat sehingga amanah itu disia-siakan. Tiba-tiba ada seorang lelaki bangun tengah Nabi khutbah Jumaat, dia bangun tanya soalan. Tak pernah orang buat. Dia teruja lah dengan apa benda Nabi sampaikan tu, dia bangun tanya soalan. Orang Arab Badui, orang Arab kawasan pedalaman. Dia tak reti sikit etika-etika ni. Orang Arab Badui ni orang Arab kawasan kampung pedalaman. Dia orang Arab Badui ni dia kasar sikit. Dia bukan duduk tengah bandar, kampung. Hak duduk tengah kampung tu kita panggil Arab Badui. Dia bangun tanya soalan. Ya. Dia bangun tanya soalan tentang hal itu. Bangun tanya soalan bila kiamat akan berlaku. Dia bangun tanya soalan bila kiamat akan berlaku. Maka Nabi kata kiamat akan berlaku bila amanah disia-siakan. Lalu dia tanya, kaifa idha'atuha? Bagaimana yang dimaksudkan amanah itu disia-siakan? Tidak akan berlaku hari kiamat sehingga amanah itu disia-siakan. Maka dia tanya soalan pada Nabi, wahai Rasulullah, bagaimana yang dimaksudkan dengan amanah itu disia-siakan? Nabi kata, idza wusidal amr min ghairi ahli fantazir sa'ah. Bila satu urusan diberikan kepada orang yang bukan ahlinya, fantazir sa'ah, tunggulah saat berlakunya hari kiamat. Ha, itulah maksud amanah disia-siakan, iaitu amanah diberikan kepada orang yang bukan ahlinya. Tu maknanya kita sia-siakan amanah. Hak elok ada bagi pada orang yang tak elok. Itulah maksud Nabi, amanah disia-siakan. Itu apabila satu urusan diberi kepada orang yang bukan ahlinya. Dia bukan bidang komputer, naik apa pun tak reti, kita suruh dia menaik. Ajam lah. Komputer tu pun punah. Nampak dia? Dia tak reti baiki kereta, kita bagi dia. Punah lah kereta jawabannya. Fantasi di saat. Tunggu saat kehancuran. Baik. Jadi, zaman yang disebut oleh Nabi ni, inilah yang kita saksikan pada hari ini. Yang Nabi kata sayati alannas sanawatun khada'at, akan muncul kepada manusia tahun-tahun yang penuh dengan ketandusan. Ketandusan iman, ketandusan akhlak, ketandusan pemikiran, macam-macam. Ha, dan muncullah lima benda ni.
Si pendusta dikatakan benar, orang benar dikatakan pendusta, pengkhianat disuruh pegang amanah, orang yang amanah dikatakan pengkhianat, orang yang banyak cakap depan orang ramai, golongan ruwaibidah, yang hina, lekeh, tak tahu pun tentang urusan orang ramai, tapi semua benda dia nak cakap. Dia artis bercakap tentang urusan berkaitan dengan dia sudah. Dia nak ulah juga bab hukum akal, bukan bidang dia. Awak bukan bidang hukum akal, awak nak ulah bidang ni. Awak bukan bidang ni, awak nak cakap bidang ni. Nak jadi semua benda kita tahu belaka, tak boleh. Mari isu politik, oh, dia jadi penganalisa politik. Mari isu antarabangsa, dia jadi penganalisis antarabangsa. Oh, mari kemalangan jalan raya, dia ulah bab kemalangan jalan raya. Ada kes pembunuhan, oh, dia jadi apa dia, 999. Dia jadi semua benda, dia jadi semua benda. Tak payah mengaji tinggi, dia boleh jadi semua benda. Zaman tu, Nabi kata akan muncul dan kita saksikan apa yang Nabi sebut tu muncul di hadapan kita pada hari ini satu per satu. Baik, tuan-tuan sekalian. Kemudian tuan-tuan sekalian, kita tengok hadis yang ke-24. Ya? Hadis yang ke-24. Hadis yang ke-24 ni hadis berkaitan dengan peperangan demi peperangan. Ya? Itu pun tanda-tanda kiamat. Perang lepas perang, perang lepas perang, perang tak berhenti-henti perang. Peperangan demi peperangan. Itu pun tanda kiamat. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la taqumu as-sa'ah hatta yafid al-mal wa tadhhar al-fitan wa yakthur al-haraj. Qalu wa mal haraj ya Rasulullah? Qala al-qatlu, al-qatlu, al-qatlu. Thalatha. Rawahu Ibnu Majah. Artinya, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hari kiamat tidak akan terjadi sehinggalah harta benda melimpah ruah. Harta benda banyak, zaman tu zaman muncul zaman mewah. Dan timbulnya fitnah, macam-macam fitnah. Ujian-ujian yang menguji keimanan kita. Fitnah lah tu. Dan banyaknya berlaku al-haraj. Ha-ra-jim. Haraj. Maka ada sahabat Nabi bertanya, wamal haraj ya Rasulullah? Apa dia haraj wahai Rasulullah? Tadi ada sahabat Nabi tanya, ruwaibidah tu. Nabi ni sebut perkataan bahasa Arab, tapi perkataan-perkataan jarang orang sebut. Ni haraj pula. Haraj tu dia. Ha-ra-jim. Haraj. Maka Nabi pun jawab. Nabi kata, al-qatlu, al-qatlu, al-qatlu. Peperangan, peperangan, peperangan. Salasan. Salasan tu maksudnya tiga kali. Nabi ulang tiga kali. Al-qatlu, al-qatlu, al-qatlu. Perang, 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 Nabi kata. Itu maksud al-haraj, iaitu al-qatlu. Hadis riwayat Ibn Majah. Malam ni kita jumpa hadis riwayat Ibnu Majah, sumber daripada Abu Hurairah. Kemudian hadis yang kedua ni pun riwayat Ibnu Majah, sumber daripada Abu Hurairah juga. Hadis malam. Jadi hadis kedua pada malam ni diriwayatkan oleh Ibnu Majah juga, sumbernya daripada Abu Hurairah. Abu Hurairah dengar daripada Nabi. Nabi kata tidak akan berlaku hari kiamat sehingga harta benda melimpah ruah. Yafidul mal. Harta benda melimpah ruah. Sebagaimana hadis yang pernah kita bincang sebelum ni pun ada sebut tentang hal itu. Akan muncul zaman tu. Bila kita tak tahu lah. Zaman harta melimpah ruah ni sampai bila kita bagi duit zakat pada seseorang, dia pun tak nak terima. Aku tak layak. Kena bagi ke orang ni. Bagi pada si B pula. Si B kata, aku tak payah. Aku duit pun banyak lah. Bagi kat si ni orang ni. Pusing-pusing-pusing, lalang sampai korang pertama balik. Dia mewah sampai macam tu. Akan berlaku zaman seperti itu. Dan zaman itu pernah berlaku. Berlaku bila? Di zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Selepas daripada zaman 4 sahabat Nabi. Inilah. Lepas zaman tu dah ada seorang khalifah namanya Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Dia memerintah kerajaan Bani Umayyah. Pusat pemerintahan kerajaan Bani Umayyah ni di Damsyik, Syria. Ya. Khalifah Umar bin Abdul Aziz ni keturunan daripada Umar bin Al-Khattab. Cicit. Keturunan daripada Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Umar bin Abdul Aziz, dia merentah tak lama. 2 tahun, 3 tahun je tu lebih kurang. Zaman dia ni, duit zakat banyak sungguh.
dan orang zaman dia jadi khalifah ni, zaman dia jadi khalifah ni, pemerintahan dia adil, cukup baik, orang hidup mewah, rezeki melimpah ruah, sampai berlaku satu tahun tu bagi zakat, akhirnya zakat berpusing semula pada orang yang pertama. Bagi zakat pada orang ni, dia kata saya tak layak bagi ke orang ni. Sampai ke orang yang kedua ni, dia kata saya pun tak layak. Pernah berlaku zaman tu, zaman tu. Dan tak mustahil sebelum hari kiamat kelak akan berulang lagi zaman yang Nabi sebut ni, tak mustahil. Mungkinlah di negara-negara tertentu, di tempat-tempat tertentu akan muncul zaman mewah. Kalau tuan-tuan pergi ke negara-negara Arab hari ni, oi, luar biasa keadaannya. Di Qatar ke, UAE ke, Bahrain ke, oi, luar biasa keadaan. Luar biasa, kemewahan tu luar biasa. Kawasan kampung pun jadi macam bandar. Yang mewah keadaan. Tengok Arab makan nasi. Talam tu dua orang kan. Kambing seekor tu boleh bahan 3-4 orang. Punya mewah makan. Luar biasa keadaan. Akan muncul zaman tu, zaman mewah. Ya. Kemudian Nabi kata akan muncul fitnah. Fitnah ni tuan-tuan sekalian sudah diterjemahkan dengan terjemahan yang tak berapa tepat dalam bahasa Melayu ni. Orang Melayu terjemah fitnah ni maksudnya apa dia? Tuduh orang lain benda yang dia tak buat. Fitnah ni dia besar. Fitnah ni maksudnya ujian. Fitnah ni ujian. Apa-apa saja yang menguji keimanan kita. Dalam bahasa Arab disebut fitnah. Rumah terbakar, fitnah. Kereta kemalangan, fitnah. Anak meninggal, fitnah. Cerai, fitnah. Gaduh, fitnah. Fitnah ni apa saja yang menguji, menggoncang keimanan kita. Benda-benda yang menyebabkan teruji keimanan kita. Dalam bahasa Arab, istilah dia fitnah. Orang tuduh kita buat benda yang kita tak buat. Itu salah satu daripada fitnah. Jadi jangan sempitkan fitnah tu pada benda tu satu . Tuduh aku, benda aku tak buat pun. Itu salah satu daripada fitnah. Fitnah ni dia umum. Bawah tu macam-macam. Kematian, tu fitnah. Kena pecat daripada kerja, fitnah. Minta kerja tak dapat-dapat. Makan minum susah. Anak perangai tak elok. Semua tu fitnah. Orang tuduh kita benda kita tak buat. Itu salah satu fitnah. Fitnah ni apa saja? Apa saja yang menguji keimanan? Fitnah. Yang ni kita hidup di zaman fitnah. Zaman macam-macam menguji keimanan kita. Kadang-kadang apa yang menguji keimanan kita? Ahli keluarga. Oi, tercabar kita dengan adik-beradik kadang-kadang kan. Mulut kadang boleh tahan kan. Kadang-kadang kita teruji keimanan dengan adik-beradik, saudara mara, jiran tetangga, kawan dekat, mak ayah. Tu pun fitnah kan? Apa yang menguji keimanan? Fitnah. Jadi Nabi kata watadhharal fitan, akan muncul zaman fitnah. Zaman yang keimanan kita betul-betul teruji . Kalau tak kuat, mental tak kuat, dalam ni tak kuat, habis. Habis tergadai iman. Dan zaman itulah Nabi kata wayakthural haraj, banyaknya haraj. Haraj. Maka ada sahabat Nabi tanya, haraj tu apa? Maka Nabi sebut al-qatlu, al-qatlu, qatlu, al-qatlu. Perang, perang, perang. Nabi ulang 3 kali. Jadi kata pengarang kita ni, keadaan dunia hari ni membuktikan kebenaran sabda junjungan kita Nabi Muhammad. Jadi apa yang Nabi sebut ni, hari ni telah terbukti di hadapan kita pada hari ni. Ya? Mewah. Ada tempat-tempat tertentu lah. Kalau tak semua pun ada tempat-tempat tertentu, negara-negara tertentu. Masyarakat di tempat-tempat yang tertentu, mewah. Pakaiannya, makanannya, mewah. Ya, mewah. Muncul zaman fitnah pun dah berlaku dah. Banyak benda-benda menguji keimanan depan kita hari ni macam-macam. Perang, lagilah banyak. Perang ni tak putus-putus sejak daripada dulu . Sampai hari kiamat. Harta benda melimpah ruah. Banyak alat-alat moden yang dihasilkan oleh teknologi barat ataupun teknologi daripada timur, sehingga bertambah banyak peralatan dan keperluan hidup. Muncul banyak alat-alat baru ni, alat-alat teknologi ni. Bukan salah, tak salah. Bukan pengarang kitab ni nak huraikan hadis ni nak cerita salah ada alat-alat teknologi baru ni. Ni handphone apa semua ni, alat teknologi ni ada guna belaka. Maka oleh kerana itu ramai yang berlumba-lumba meraih keuntungan dalam memproduksi dan memperdagangkan alat-alat tersebut.
masing-masing bersaing. Muncul telefon ni, tunggu. Tengok berapa bulan ni muncul. Ni jenama baru pula. Masing-masing bersaing. Kenapa? Nak bagi orang beli je. Bersaing. Hak ni buat TV. Oh, ni TV hak jenis macam ni. Sagi kejap lagi syarikat ni pula keluar TV hak canggih lagi. Kejap handphone ni keluar. Tunggu berapa bulan lagi syarikat ni keluar handphone canggih lagi. Berlaku persaingan. Kenapa? Nak cari untung lah. Cari untung. Waktu itulah berlakunya kerosakan. Kenapa dia? Nak kejar ni. Nak kejar cari makan penyewasan. Nak kejar cari keuntungan penyewasan. Akhirnya muncullah alat-alat teknologi yang asalnya harus. Hukumnya harus boleh dibuat. Untuk kemudahan manusia. Ada motor, ada kereta. Untuk kemudahan mereka. Lama kelamaan masing-masing mula bersaing. Bersaing, 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 bersaing. Sampai dia tak ada batas lah. Tak ada border, tak ada limit lah. Akhirnya, alat teknologi yang sepatutnya muncul, dibuat untuk manfaat manusia, akhirnya jadi alat yang dah merosakkan manusia. Dah jadi alat yang merosakkan manusia. Sepatutnya, handphone ni alat untuk memudahkan manusia. Nak balik kampung jauh-jauh, boleh telefon, tanya khabar. Boleh WhatsApp, boleh video call. Akhirnya kerana bersaing nak cari keuntungan, akhirnya daripada alat yang hukumnya harus boleh, dah memudaratkan orang. Berjam-jam pula dah duduk tempat handphone. Berjam pula dah duduk tempat. Asal kadang lagi 10 minit nak azan maghrib. Bukan main asal. Maya maghrib tu lagi 5 minit nak azan isyak. Zuhur tu rapatkan sah. Antara sebabnya, ini. Ini kemudahan nak WhatsApp. Nak menega ke nak apa guna lah. Tapi bila berlaku seperti itu, rosak. Alat teknologi dah datang mudarat baru. Handphone ni tak ada dosa apa. Kita yang guna tu lah yang sepatutnya tahu macam mana nak urus alat teknologi ni. Maka oleh kerana itu, ramai orang berlumba-lumba meraih keuntungan dalam memproduksi dan memperdagangkan alat-alat tersebut. Cari untung. Asalnya untuk memudahkan manusia, akhirnya mula pakat berlumba. Syarikat ni keluarkan hak jenis gini. Syarikat ni keluarkan jenis begini. Dan oleh kerana masing-masing tamak dan rakus, maka terjadilah rebutan pasaran yang mengakibatkan berlakunya peperangan demi peperangan. Asalnya, buat senjata ni untuk apa? Asal buat senjata ni untuk mempertahankan negara masing-masing lah. Mempertahankan negara masing-masing. Maka pasukan polis dia kena ada senjata. Kena belilah senjata. Tentera negara ni kena beli senjata. Kenapa dia nak jaga kedaulatan negara dia? Asalnya begitulah tujuannya, untuk jaga keselamatan negara masing-masing. Lama-lama tengok. Buat senjata ni. Untung besar ni. Untung besar ni. Itulah yang berlaku pada hari ni. Asalnya senjata ni untuk jaga keselamatan, kedaulatan negara. Akhirnya dah jadi alat untuk bagi orang gaduh. Kadang-kadang perang ni perang yang sengaja dibuat. Mereka pergi ke negara ni, bagi negara ni belaga sikit. Biar berperang. Elok perang, nanti kita jual senjata. Macam itulah yang berlaku di Syria berapa tahun lepas. Dah lebih 10 tahun lah, sampai hari ni tak selesai. Yang berlaku di Syria kan, asalnya rakyat tak puas hati dengan kerajaan. Adalah masalah ekonomi, masalah kemiskinan, adalah. Akhirnya rakyat membangkit buat demonstrasi. Mula-mula turun jalan raya buat demonstrasi. Lepas tu ada negara-negara luar yang pergi cucuk. Antaranya Amerika. Akhirnya kerajaan pun hadapi rakyat yang berdemonstrasi, hadapi dengan apa? Dengan senjata, pergi tembak rakyat. Rakyat turun ke jalan raya, tangan kosong. Kerajaan sudah tembak rakyat dengan senjata. Muncul pihak yang kedua pula, yang pergi hasut rakyat pula. Angkat senjata tak? Kami supply senjata. Akhirnya rakyat pun angkat senjata, kerajaan pun angkat senjata. Mereka terlibat jual senjata. Muncullah kumpulan-kumpulan rakyat angkat senjata ni kerana mereka dapat senjata daripada orang yang jual senjata. Yang asalnya tujuan untuk jaga kedaulatan negara, akhirnya bunuh sesama
Muslim. Jadi seperti itu. Jual senjata. Jadi kadang-kadang perang ni, kadang-kadang tu perang ni perang yang sengaja dibuat. Biar bertembung, tengah orang bertembung, kita jual senjata. Jual senjata. Dari hari ke hari peperangan berkobar dengan tidak henti-hentinya. Sampai hari ni. Padam di satu tempat, menyala pula di tempat lain. Satu sama lain, cakap-cakap. Semakin maju teknologi, semakin terseksa manusia kerananya. Patutnya ada teknologi ni jadi mudah urusan kita. Jadi tak pula. Makin canggih teknologi, jadi jadi kepala kita pun jadi runsing tengok. Oi, tak boleh jadi macam ni. Jadi macam tu lah. Baik. Padahal teknologi dan kemajuan tidak bertentangan dengan Islam. Islam bukan larang pun teknologi ni. Akal fikiran manusia ni, dia belajar, dia berfikir, akhirnya dapat cipta alat baru, kemudahan baru, buatlah. Dia tak canggah dengan Islam pun. Asalkan teknologi dan kemajuan itu patuh kepada etika kemanusiaan. Jangan sampai datang mudarat. Buat alat teknologi, buatlah. Untuk kemudahan manusia, jangan sampai datang mudarat. Ya? Yang penting patuh pada etika kemanusiaan yang didokong oleh Islam itu sendiri. Tetapi sangat disayangkan, teknologi dan kemajuan yang dikemukakan oleh dunia barat pada hari ini adalah berdasarkan kepada kebendaan. Ajar kita ni kebendaan. Masing-masing alat teknologi canggih-canggih ni nak tunjuk, dia memang. Benda tu kemudahan. Hari ini pakat-pakat berbangga. Dia ada alat ni, dia ada telefon gini, dia ada benda macam ni. Jadi kebanggaan, padahal benda tu keperluan lah untuk kegunaan. Dah jadi dah, jadi kebendaan, nak bangga. Ya? Dan berlandaskan kepentingan peribadi dan mengikut hawa nafsu yang rakus. Sehingga teknologi dan kemajuan itu telah digunakan untuk menghancurkan nilai-nilai kemanusiaan itu sendiri. Tuan-tuan tak payah tengok. Banyak sangatlah. Handphone ni sudahlah tuan-tuan sekalian. Handphone ni sudahlah. Daripada kita jadi biasa bersembang orang, rancak duk bersembang orang, akhirnya kadang-kadang duk tunggu bas, ada orang sebelah, sepatah pun tak cakap. Padahal ni ruang nak tanya khabar, cik dari mana cik? Nak naik bas gimana? Tak ada. Dulu kalau naik bas ni kan kita suka menyembang orang sebelah. Dulu lama kak saya sempat naik bas lah. Zaman belajar dulu naik bas ulang-alik Pahang, Kelantan, Pahang, Kelantan. Tak kira sebelah ni makcik ke orang tua kan? Dah handphone tak ada kat tangan. Kan? Ni ruang nak menyembang lah. Cik nak balik mana? Kan? Pergi mana? Jalan mana? Hari. Nama tak tanya lagi. Nak turun bas nanti baru tanya nama. Mana ada orang berbual tanya nama lu. Siapa nama awak? Itu dalam buku teks Melayu. Lah kali baru tanya nama kan. Tanya lagi mana apa semua. Lah ni tak ada lah. Bila tak diuruh dengan baik. Padahal sebelah ni ada orang. Raya macam tu lah. Raya saya pesan siap. Ini nak raya ni, hidup adha ni. Pesan siap, bawa anak pergi beraya rumah orang, pesan siap. Handphone pergi tinggal dalam kereta. Tak boleh tak dapat. Raya rumah orang, sembang dengan tuan rumah. Telepon nanti lah kali. Nak ambil gambar ke pun nanti lah kali. Pergi rumah orang, beraya tu. Adik-beradik, saudara-mara, pakcik ke siapa datang rumah, sembang tu. Ni tak lebih ni. Hari ni dah, ada budak mari beraya rumah kita, kadang siap tanya, pakcik, rumah ada wifi? Budak ni. Kuih raya ke air sirap tu tak layan lah. Dia main ni. Ajak kawan lepak kedai kopi. Ingat nak ajak minum kopi. Ajak kawan mari lepak kedai kopi. Ingat nak nyembat tak? Dia dah main je. Orang cakap apa? Dia bukan dengar orang cakap apa. Dia main game. Ini jadi jahanam kadang-kadang. Kita berhubung dengan yang jauh, yang dekat terputus hubungan. Sebelah terputus hubungan. Ni contoh bahana teknologi bila tak diuruh dengan baik. Itu tak cerita lagi benda-benda lain. Ni baru cerita handphone. Gunalah. Tapi urus dengan baik. Biar handphone ni jadi, beli handphone ni jadi pahala. Beli TV jadi pahala, beli radio jadi pahala, beli alat teknologi jadi pahala. Biar benda tu jadi pahala. Ni sampai kadang-kadang terputus hubungan tu tak cerita lagi kat rumah. Anak duk cakap, ayah duk tengok handphone. Kadang anak nak tanya soalan pun jadi meluat nak tanya dah. Tanya apa ayah pun tak tahu.
Bini nak cakap. Suami dia. Ni. Oh, main scroll handphone ni tak habis. Cerita dia tak habis. Scroll lagi ada cerita. Scroll lagi ada cerita. Kalau video tu lagi, lagi scroll lagi. Keluar video je dia. Lalah hubungan suami isteri dah jadi tak rapat. Hubungan anak dengan ayah dah tak jadi rapat. Handphone ni nak merapatkan orang. Akhirnya jadi putus hubungan dengan orang terdekat. Kan handphone. Tak tahu manfaatkan dengan baik. Kadang-kadang sampai putus hubungan. Kelihatannya begitulah keadaan yang berlaku daripada umur dunia ni. Sehingga sampai ke titik akhir iaitu kiamat. Tak betul-betul dunia laku. Eh? Perang, fitnah yang menguji keimanan dan kemewahan yang melampau-lampau itu akan berterusan sehingga sampai ke titik akhir iaitu kiamat. Dan benda yang Nabi sebut 1400 tahun yang lepas ni telah kita saksikan di hadapan kita pada hari ini. Dua-dua hadis yang kita baca pada malam ni telah kita saksikan di hadapan kita pada hari ini, tuan-tuan sekalian. Perang, tak berhenti-henti perang. Sampai hari ni ya. Bukan Palestin saja, tempat-tempat lain pun ada. Kadang-kadang kita tak tahu. Perang dunia pertama, apa ramai mati? 15 juta. Perang dunia kedua, 55 juta. Perang Vietnam, mereka perang bunuh rakyat Vietnam, 3 juta. Perang di Rusia, 10 juta. Di Spanyol, 12 juta. Perang Iraq dengan Iran, perang Teluk, dulu dipanggil perang Teluk pun. 1 juta mati. Kemudian Amerika serang Iraq, ya. Lebih daripada 1 juta korban dalam perang-perang tersebut. Itu tak kira lagi yang di Syria, tak masuk lagi dalam kitab. Syria di Palestin tu tak kira ke. Telah nak kira. Tu apa yang Nabi sebut ni telah kita saksikan di hadapan kita pada hari ini, tuan-tuan sekalian. Petanda bahawa dunia ni dah tenat, dunia ni dah tenat. Dunia kita ni dah tenat, dah sampai kepada penghujungnya. Sampai penghujungnya yang perlu kita sungguh-sungguh sediakan bekal sebaik mungkin untuk hadapi penghujung dunia. Mudah-mudahan Allah Ta'ala selamatkan kita. Tuan-tuan sidang jemaah sekalian, untuk malam ni sekadar itu dulu yang boleh sampaikan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri manfaat kebaikan untuk kita semua. Sekadar itu dulu, aku lupa lihada wa astagfirullahaladzim wa lakum. ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليه وسلم تبصرة عن كل ضلال أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال معنا نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال.